Arema tandang ke Pulau Madura membawa 22 pemain. Arema tandang ke Pulau Madura untuk menghadapi Madura United di Liga 1 2022-2023 pekan 33, Jumat, tanggal 7 April tahun 2023, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tim pelatih Arema membawa 22 pemain yang disiapkan. Rencananya, rombongan Arema berangkat Rabu, tanggal 5 April tahun 2023, dari Malang. Mereka masih memiliki satu kali kesempatan dalam official training hari ke-1 sebelum pertandingan. Dalam daftar susunan pemain yang dilansir dari wearemania.net, tak ada nama Bagas Adi Nugroho yang terkena akumulasi kartu kuning, tak ada pula nama Sergio Silva yang sedang pemulihan cedera. Namun, kekuatan Arema di lini depan bertambah dengan kembalinya Kusedia Hari Yudo dan Ilham Udin dari cedera, begitu pula dengan Dedik Setiawan yang kembali dari hukuman akumulasi kartu kuning di laga sebelumnya. Arema tandang ke Pulau Madura membawa 22 pemain. Inilah daftar pemainnya: Adilson Maringa, Teguh Amiruddin, Joko Susilo, Bayu Aji, Ivanul Alam, Johan Farizi, Rizky Dwi, Randy Karama, Ahmad Figo, Jayus Haryono, Renzi Yamaguchi, Arhan Fikri, Evan Dimas, Gian Zola, Kevin Armedia, Hamzah Titovani, Dendi Santoso, Ilham Udin, Muhammad Rafli, Abel Camara, Dedik Setiawan, Kusedia Hariyudo.